Siapa ya? Sama dong, makasih juga. Nanti kita main pas pembahasan-bahasan. Iya dong, Kisu TV. Iya, Kisu TV, itu YouTube, ayo, apa tuh? Gitu, yang sudah mendatang sini, kita kasih bukannya, aku makasih ya. Sama dong, makasih juga. Nanti kita main pas pembahasan-bahasan. Iya dong, Kisu TV. Iya, Kisu TV, itu YouTube, ayo, apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat schedule Ayu Ting Ting hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Jam 12.30 Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV, dan nanti malam jam 21.30 Ayu Ting Ting akan hadir di acara Lapor Pak. Acara Lapor Pak pastinya seru dan juga kocak abis. Informasi ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official. Pagi yang semua udah mau weekend aja nih ya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga prokes, protokol kesehatan agar selalu sehat. Oke sama semua, jangan lupa hari ini Ayu Ting Ting akan ada dua schedule nih, Brownies dan juga Lapor Pak jam 12.30 dan nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ting yang lagi jalan-jalan pagi nih. Di hari Jumat yang ceria ini, Ting dan juga Ayu Ting Ting sedang berolahraga. Kalau Ayu Ting Ting lagi beryoga bersama nih di atas, sedangkan Ting lagi di bawah nih jalan-jalan pagi berguras keringat agar selalu fit dan juga sehat. Sehat selalu untuk Ting, Ayah Ojek dan juga seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Happy weekend. Kita tunggu ya weekend minggu ini kemana. Mimin juga penasaran nih minggu ini Ayu dan juga keluarga ke Bandung lagi atau kemana ya. Penasaran sama kayak Mimin, jangan lupa selalu saksikan channel ini. Pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan dan juga kegiatan Ayu Ting Ting sehari-hari tanpa ada rekayasa dan juga fitnah. Oke sahabat semua, selain di sini ada Ting yang sedang olahraga pagi ini, di sini juga Mimin akan memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting tentunya. Ayu Ting Ting sedang berolahraga yoga nih. Sehat selalu untuk Ayu, Shiva dan juga Aliancer ya. Sehat dan semangat, semoga semua pekerjaannya dilancarkan hari ini dan seterusnya. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting lansir dari Starwati di Kisu TV, katanya mau main baskom-baskoman, ditunggu Ayu Ting Ting Deni Sumargo. Jipol 144, nah yo Abang Deni yang paling seneng kalau Teh Ayu udah ngegas. Ayu Ting Ting Deni Sumargo, wah ini pasti seru. Yang penasaran ingin melihat Ayu Ting Ting dan juga Deni Sumargo, sebentar lagi akan tayang nih di TV. Pastinya akan ada sesuatu yang mereka bahas yang pastinya pedes nih ya, kalau udah berhubungan dengan Deni Sumargo pemirsa. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dong, makasih juga. Nanti kita main baskom basah-basahan. Iya dong, Kisu TV. Iya, Kisu TV. Itu YouTube Ayu. Iya, patuh. Ting Ting yang sudah mau datang ke sini di tengah kesibukannya, gua makasih ya, Wak ya. Sama dong, makasih juga. Nanti kita main baskom basah-basahan. Iya dong, Kisu TV. Iya, Kisu TV. Itu YouTube Ayu. Iya, patuh. Buat YouTube. Ini gue udah rekam loh. Udah nih. Tuh, gue udah rekam. Enggak, gue gak ngincer elunya. Iya, gue tahu, bukan maksudnya YouTube-nya. Kita akan ngobrol bersama dengan Ayu Ting Ting yang sudah mau datang ke sini di tengah kesibukannya. Gue makasih ya, Wak ya. Sama dong, makasih juga. Nanti kita main baskom basah-basahan. Iya dong, Kisu TV. Iya, Kisu TV. Itu YouTube Ayu. Ya patuh. Gila. Sekarang ini
Korea. Perkoreaan semua. Gila. Warang nonton ke belum? Warang udah nonton enggak? Itu kan soalnya Park Seo Joon masalahnya dong. Handsome. V BTS di situ. Bisa ketawain mereka berdua. Semuanya lihat matahari ini. Sulit kan? Di atas lagi berolahraga. Pak, jalan pagi ya tetap sehat badan kita. Bersemangat. Jalan nanti beberapa ini 4 menit baru lari-lari kecil olahraga. Semoga sehat semua ya. Rapet ya, tetap rapet supaya enggak mantul ke muka matahari. Kalau senang banget kalau matahari tidak ada, pelajaran gini aja tapi tetap bakar lemak. Koko, kita ibu ke sana ya Koko nih. Ibu juga kalau olahraga nih, rapet Koko. Tanggal berapa ya datang waktu itu 152 lingkar dada. Sekarang 138. Oh, banyak banget turunnya. Terus kalau lingkar pinggang dulu 140, sekarang 128. Aduh, banyak banget. Serius dulu, Om? Serius. Ini pinggul dulu 150. Sekarang 140. Aduh, banyak banget. Iya, sekarang ini kegedean. Iya, permang lagi. Sini mesti dikecilin. Iya, oke. Okay. Ini yang kedua kali. Iya. Dikecilin lagi. Okay. Nanti ini yang ketiga kali lebih kecil lagi. Oke, okay, siap. Tapi sini bu, tidak perlu batas. Om, ya. Coba kita mau cek ukuran ya. Mm-hmm. Ukuran yang dulu berapa, Mas? Lingkar dadanya? 138. 138. Hari ini?